Infrastruktur jalan menjadi keluhan paling banyak disampaikan masyarakat Lampung Tengah dalam reses tahap 2 anggota DPRD Lampung Tengah. Masyarakat di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah menyuarakan aspirasi terkait kondisi jalan poros, jalan kabupaten maupun jalan provinsi yang kondisinya rusak di wilayah barat Lampung Tengah. Menanggapi keluhan masyarakat, Wakil Ketua 3 DPRD Lampung Tengah, Muslim Ansori, mengatakan infrastruktur paling banyak dipersoalkan dalam setiap kegiatan reses. Infrastruktur menjadi skala prioritas dalam penyusunan anggaran di Lampung Tengah. Namun saat ini masih terkendala pandemi COVID-19, sehingga banyak anggaran digunakan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Warga juga menyampaikan aspirasi di bidang lainnya, seperti pertanian. Masyarakat mengharapkan adanya ketersediaan pupuk bersubsidi serta harga hasil bumi yang stabil. Di bidang pendidikan, masyarakat sangat mengharapkan belajar tatap muka kembali digelar. Ya, banyak sekali usulan-usulan, banyak sekali harapan-harapan masyarakat yang masuk, kemudian kita catat, nanti kita pergunakan dan kita lanjutkan ke pendidikan. Mayoritas masih berharap terkait infrastruktur, jalan, jembatan banyak yang rusak, aus karena kemarin ini banjir, terus kemudian jalan ini banyak sekali yang rusak parah kondisinya, sehingga masyarakat meminta untuk segera diperbaiki. Hasil serap akan disampaikan dalam paripurna untuk dibahas dalam anggaran agar segera terrealisasi. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.